orang-orang Asia termasuk Indonesia bukan posisinya pas di sini ya, tapi area sini itu lihat lurus ke belakang luas sekali. Apa kegiatannya di Mina seperti yang tadi? Jadi malam-malam tanggal 11, 12, 13 nginep di Mina ini selama 3 hari. Jadi malamnya nginep, kemudian besoknya sunnahnya itu melontar jumlah pada zuhur. Selesai sholat zuhur melontar jumlah, kemudian karena banyaknya jamaah haji kota biasanya dikasih jadwal, ada yang pagi jadwal. Nah itu kurang lebih rangkaian dari wisata kita ke beberapa tempat haji. Insyaallah kita sama-sama berdoa ya Bapak Ibu supaya bisa datang haji besoknya. Amin insyaallah. Ini sama-sama ini momennya, tempatnya Bapak Ibu silakan berdoa di Masjidil Haram, di Masjid Nanti, lalu perbanyak sedekah, perbanyak amalan-amalan lainnya, dan berdoa pasti dikabuli. Ya, tentunya sarannya juga harus daftar. Jika punya ada uang lebih, silahkan daftar nama dulu. Selebihnya jangan bersama daftar dulu, itu urusan Allah. Contohnya mohon maaf saya tanpa daftar, tapi tanpa nunggu maksudnya. Yang ada daftar, alhamdulillah datang sini dapat haji langsung di tahun ini. Itu rezeki orang berbeda-beda kalau kita sudah berdoa yakin saja kalau. Kemudian yang sebelah kiri itu ada bangunan kayak tong. Nah itu sekarang saluran air ke Mustajubah Minanya diganti seperti itu, berhenti memakai mata air atau saluran air Zubaida. Yang berikutnya adalah kita akan ke Jirona namanya. Jirona itu nama tempat yang dulu tempat Nabi SAW kembalinya dari perang Hawazin. Hawazin itu daerah jalan menuju ke Taif, Masjidil Haram atau di Mekah, kemudian menyerang kota-kota di sekitar. Dia kembalinya dari perang Khawazin, beliau dan para sahabat mengambil mikot di Jirah. Lalu berniat di sana, insya Allah juga kita akan berniat di sana. Nanti kami akan pandu itu bagi yang mau umroh kan sendiri, yang mampu dan bisa silahkan berniat. Pun jika tidak atau nanti tetap akan lihat dilarang dulu, contohnya laki-laki makan pakaian. Setelah itu nanti kami pandu untuk niatnya. Itu pun nanti bagi yang mau membadalkan atau mau membadalkan yang lainnya, memperlakukan yang lainnya. Pelajarannya masih jauh, kurang lebih ada tambahan Pak Turus informasi. Pelajarannya agak jauh. Allah kemudian perlu kamu sampaikan lagi satu hal, dua hal. Yang pertama yang tadi adalah dimohon nanti ketika kondisikan di hati-hatinya sekitar kasih waktu kita tadi 15-20 jangan terlalu lebih banyak. Kemudian yang kedua juga sudah titinya saya sampaikan untuk selalu bahwa sal dan entek, karena tidak tahu kita seperti yang tadi, alhamdulillah masih tahu jamu berkumpul dengan kelompok kita adalah enteknya. Jadi itu minta diteleponkan dan insya Allah kami akan jemput. Nanti persiapkan barang mau